guys, welcome back to my channel. Oh ya, sebelum kalian tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share ya. Di sini aku mau kasih tunjukin kalian makanan-makanan simple ala student. Hari ini aku mau bikin bake ayam, simple aja sih. Pertama kita cuci ayamnya, udah kita cuci ayamnya, kita kasih garlic, bubuk, terus kita kasih penyedap, kita kasih lemon, sama dikasih lada sedikit. Dan aku udah punya sayuran yang dipotong tadi. Kalau udah ditata ayamnya, baru masukin sayurannya, kasih lada, terus kasih cili bubuk, dan jangan lupa dikasih mentega biar enak rasanya. Oh ya, untuk ovennya aku pakai 400 derajat celcius. Untuk waktunya aku pakai 30 menit biar nggak terlalu garing dan juga nggak terlalu lembek, jadi teksturnya itu enak. Sekarang aku open dan aku diamin sampai 30 menit, baru nanti kita cek. Dan aku ada menu lain yang biasanya aku makan di pagi hari, yang ya simple banget sih. Sini kayak oatmeal, kadang buat oatmeal. Dan aku hari ini mau buat oatmeal jagung rebus sama telur rebus. Sekarang udah kita cuci jagungnya, kita bagi dua, potong-potong, baru sama telur kita rebus. Sambil nunggu kita buat oatmealnya. Caranya mudah, cukup ambil satu oatmeal, buka, terus kita tuangin di mangkuk. Setelah kita tuangin, oh ya, jangan lupa sampahnya dibuang dulu. Setelah kita tuangin oatmealnya, baru kita kasih air panas yang udah mendidih. Ya, di sini aku pakai oatmeal coklat karena aku suka manis. Sebenarnya tergantung kalian suka yang apa. Kalau udah dikasih air panas, baru kita aduk-aduk oatmealnya. Aduk-aduk sampai dia tercampur rata. Dan jadi oatmealnya. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Ini dia hasil rebusan jagung sama telurnya. Oke, itu sekian dulu ya. Terima kasih.